Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Diharap semua pelajar sentiasa menjaga keselamatan dan kebersihan diri sepanjang tempoh pandemik ini. Saya Puan Nur Ashikah binti Noor Anwar merupakan tenaga pengajar bagi program agroindustri Tenakan Poultry di Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Rembau. Hari ini kita akan mempelajari modul GTP 3023 iaitu pengendalian ayam peringkat pengeluaran telur. Baiklah, pada episod hari ini saya akan menerangkan mengenai topik melakukan aktiviti pengutipan telur tetasan untuk ditetaskan di reban poultry. Dalam topik ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, pelajar perlu menentukan kutipan telur tetasan dari trap nest yang terlibat. Pelajar dapat mengenal pasti telur tetasan yang tidak menepati piawaian agar boleh diasingkan. Pelajar juga mengetahui kaedah melabel telur tetasan dengan betul dan kaedah nyakuman telur tetasan yang sesuai. Objektif seterusnya ialah pelajar dapat menentukan rekod pengeluaran telur untuk dicatat. Pelajar juga dapat mengetahui kaedah pemindahan telur ayam ke kenderaan pengangkutan mengikut prosedur. Dan akhir sekali, pelajar dapat mengetahui kaedah pemindahan telur ayam ke tempat jualan dan pusat tetasan dengan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan telur tetasan? Telur tetasan merupakan telur yang terhasil dari proses persenyawaan di antara ayam betina dan ayam jantan. Telur tetasan akan dikutip dan dieramkan untuk menghasilkan anak ayam baharu. Telur tetasan ini juga dipanggil sebagai telur baka. Berikut merupakan contoh telur baka yang diambil untuk dijadikan sebagai telur tetasan. Telur ini dikutip dari reban ayam baka dan dikumpulkan sebelum dihantar ke bilik sejuk. Gambar ini menunjukkan contoh ayam baka yang sedang bertelur di dalam bird nest. Bird nest ataupun sangkar bertelur digunakan untuk memberi keselesaan kepada ayam dan tidak mengganggu proses bertelur. Mari kita tonton video keadaan di dalam bird nest setelah disediakan. Jom kita saksikan. Thank you.
Telur tetasan perlu dikendalikan dengan cara yang betul. Berikut merupakan kaedah mengendalikan telur tetasan di kawasan reban poteri. Langkah pertama yang perlu diambil ialah membawa masuk bekas telur menggunakan troli. Telur-telur akan dikutip dari tempat sarang telur dan disusun ke dalam bekas telur. Kedudukan telur perlu dipastikan dalam keadaan runcing atau tirus ke bawah semasa proses penyusunan dilakukan. Seterusnya, bekas yang berisi telur akan dibawa keluar ke stor di hadapan reban ayam dengan menolak troli keluar. Gambar menunjukkan proses pengutipan telur tetasan di kawasan sangkar telur. Pengutipan telur perlu dilakukan dua kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Telur-telur yang telah dikutip dari reban akan melalui satu proses dipanggil proses pemilihan telur yang menepati piawaian. Dalam proses ini, telur yang tidak menepati piawaian seperti bentuk yang tidak normal, kotor, kulit nipis, saiz yang terlalu kecil dan terlalu besar akan ditakai atau diasingkan dan disusun ke dalam tray kertas. Kedudukan telur mestilah berada dalam kedudukan yang betul dan bekas telur tetasan perlu dipenuhkan. Seterusnya, telur akan dilabel berdasarkan beberapa kriteria seperti tarikh kutipan, nombor reban dan bakal ternakan ayam tersebut. Akhir sekali, setelah selesai proses pemilihan, telur tetasan akan dibawa dan dipindahkan ke tempat fumigasi. Berikut merupakan contoh telur yang tidak menepati piawaian. Telur yang tidak menepati piawaian ialah bentuk yang tidak normal, kotor, kulit nipis, saiz yang terlalu kecil dan terlalu besar. Telur perlu disusun dalam keadaan runcing ke bawah bagi memastikan kuning telur dalam keadaan yang stabil dan berada di tengah telur. Jika kedudukan telur tidak dipatuhi, ini akan menyebabkan kerosakan kepada kuning telur tersebut. Gambar menunjukkan telur dilabel mengikut beberapa kriteria seperti tarikh kutipan, nombor reban dan bakal ternakan ayam tersebut. Telur yang sudah dilabel akan dibawa dan dipindahkan ke tempat fumigasi. Setelah selesai proses pemilihan telur, telur tetasan akan difumigasikan di dalam satu ruang khas. Tujuan fumigasi telur tetasan ini dijalankan adalah untuk membasmi kuman yang berada di sekitar permukaan kulit telur tetasan supaya kadar penetasan telur tersebut tinggi. Proses fumigasi ini menggunakan dua jenis bahan kimia, iaitu kalium permanganat dan cecair formalin. Kadar penggunaan dua bahan kimia ini menggunakan kaedah nisbah 1:2, yang mana 1 merujuk kepada kalium permanganat dan 2 merujuk kepada larutan formalin. Gambar berikut merupakan contoh bahan kimia yang digunakan untuk aktiviti fumigasi
iaitu kalium permanganat dan cecair formalin. Saya akan terangkan bagaimana langkah untuk melakukan aktiviti fumigasi telur tetasan. Pertama, sediakan bekas untuk proses fumigasi yang tidak boleh terbakar. Contohnya, seperti bekas seramik atau bekas aluminium. Kemudian, masukkan kalium permanganat yang telah disukat ke dalam bekas fumigasi. Tuangkan formalin yang telah disukat dengan kadar segera ke dalam bekas fumigasi dan tutup pintu kotak fumigasi dengan kadar segera. Biarkan pintu kotak fumigasi tertutup selama 20 minit. Selepas 20 minit, buka kotak fumigasi dan pindahkan bekas telur tetasan ke dalam lori telur untuk dihantar ke pusat tetasan. Gambar menunjukkan cara melakukan fumigasi dengan menuang larutan formalin ke atas kalium permanganat. Gambar menunjukkan contoh kotak fumigasi yang boleh digunakan untuk proses fumigasi telur. Pintu kotak fumigasi dibiarkan tertutup selama 20 minit. Selepas 20 minit, kotak fumigasi dibuka dan bekas telur tetasan dipindahkan ke dalam lori untuk dihantar ke pusat tetasan. Mari kita tonton video mengenai cara melakukan aktiviti fumigasi telur tetasan. Semasa mengendalikan bahan kimia dan menjalankan aktiviti fumigasi telur tetasan,
pelajar harus menitik beratkan langkah keselamatan sepanjang proses tersebut. Pertama, pelajar harus memakai personal protection equipment atau PPE sebelum melakukan proses fumigasi. Kedua, pastikan kalium permanganat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam bekas fumigasi dan tidak sebaliknya. Ini kerana ia boleh menyebabkan peletupan dan membahayakan diri. Ketiga, pastikan bekas menyimpan cecair formalin ditutup rapat dan disimpan di tempat yang tidak terdedah kepada cahaya matahari yang terus. Keempat, pastikan kalium permanganat disimpan di tempat yang kering. Kelima, pastikan sukatan kedua-dua bahan fumigasi adalah tepat. Keenam, cecair formalin adalah bersifat karsinogenik, iaitu bahan yang boleh merangsang sel-sel kanser. Oleh itu, pastikan pengendali tidak menghidu bahan ini. Seterusnya, mari kita tonton video mengenai proses pemakaian PPE ini. Telur-telur tetasan ini akan dihantar menggunakan pengangkutan seperti lori, van, kereta atau motosikal kepada pembeli. Kepentingan menggunakan kenderaan pengangkutan untuk penghantaran ialah telur tetasan cepat sampai ke pasaran, telur lebih segar, kadar kerosakan telur dapat dikurangkan dan telur tetasan boleh diangkut dalam kuantiti yang banyak. Berikut merupakan contoh kenderaan pengangkutan untuk penghantaran telur. Telur perlu disusun dengan baik di atas kenderaan untuk mengelakkan telur tersebut daripada pecah dan rosak. Rekod pengeluaran telur tetasan akan dibuat setelah aktiviti fumigasi dijalankan. Berikut merupakan contoh rekod yang perlu disediakan. Rekod ini penting untuk menentukan bilangan telur yang ditetaskan. Tahukah anda apakah perbezaan telur sajian dan telur tetasan?
Telur sajian ialah telur yang dihasilkan oleh ayam betina tanpa proses persenyawaan dan ia tidak akan sesekali menetas. Manakala telur tetasan ia dihasilkan oleh ayam betina setelah melalui proses persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina dan ia mempunyai keberangkalian untuk menetas menjadi anak ayam. Tahukah anda apakah persamaan antara telur sajian dan telur tetasan? Bagi persamaan antara telur sajian dan telur tetasan, kedua-duanya boleh dimakan jika ia masih segar. Sebagai latihan pengukuhan kepada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat soalan yang telah disediakan khas untuk pelajar sekalian. Pelajar diminta untuk menyediakan alat tulis dan buku untuk menjawab soalan yang akan diberikan sebentar lagi. Soalan pertama, di manakah telur untuk tetasan dihantar sebaik sahaja dikutip? A. Ladang. B. Hatchery. C. Bilik berhawa dingin. Dan D. Kawasan pemprosesan hasil. Pelajar diberi masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan bagi soalan ini adalah C, iaitu bilik berhawa dingin. Telur tetasan yang telah dikutip dari ladang akan disimpan di bilik berhawa dingin atau cool room sebelum dihantar ke hatchery. Soalan kedua, nyatakan pemilihan telur yang baik untuk tetasan. A. Kotor. B. Bersih. C. Retak. Dan D. Kecil. Pelajar diberi masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan bagi soalan ini adalah B, iaitu telur yang bersih. Telur yang bersih akan mengelakkan mikroorganisma daripada memasukinya dan akan memusnahkan kandungan telur. Soalan ketiga, antara yang berikut adalah bahan yang digunakan untuk melakukan fumigasi pada telur tetasan kecuali A. Formalin, B. Kalium permanganat, C. Potassium permanganat dan D. Magnesium. Pelajar diberi masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapan bagi soalan ini adalah D, iaitu magnesium. Larutan formalin dan kalium permanganat atau potassium permanganat digunakan untuk aktiviti fumigasi. Kesimpulannya, melakukan aktiviti kutipan telur tetasan perlulah dikendalikan dengan sebaiknya bagi memastikan hasil pengeluaran yang maksimum. Diharap para pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah dinyatakan di atas, iaitu menentukan kutipan telur tetasan dari trap nest yang terlibat, mengenal pasti telur tetasan yang tidak menempati piawaian agar boleh diasingkan, mengetahui kaedah melabel telur tetasan dengan betul, mengetahui kaedah nyahkuman telur tetasan yang sesuai, menentukan rekod pengeluaran telur untuk dicatat, mengetahui kaedah pemindahan telur ayam ke kenderaan pengangkutan mengikut prosedur, mengetahui kaedah pemindahan telur ayam ke tempat jualan dan pusat tetasan dengan betul. Bagi mengukuhkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari.
sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat dari apa yang telah diajar pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Stay safe and stay at home.